bedanya smash di belakang, di tengah sama di depan. Kalau di belakang sini, kita nyemes harus agak panjang. Kita harus agak panjang begini nih. Ya enggak, harus agak panjang karena netnya jauh. Iya. Ya. Kalau di depan jangan disawain sama di belakang. Kalau di depan panjang juga out pasti. Kalau di depan kita mesti nukik turun. Pindah posisi ke tengah, langsung sampai depan. Nah, depannya pendek tuh. Lagi, tengah. Pindah posisi depan. Good, terus. Lagi bot. Good. Latihan smash 3 kali ya, smash posisi smash sebenarnya, smash belakang, tengah, depan, belakang, tengah, depan, ya, 3 titik. Jadi nanti dari belakang maju lagi smash ke depan, ke tengah, sorry, dari tengah ke depan. Jadi sambungan, belajar sambungan. Sebenarnya gue ajarin gini nih karena kemarin lihat main ya. Jadi kita kan bukan yang single sih, yang single juga sama sebenarnya, yang double pas lu lawan gua, ya meskipun kalah sih gua ya. Enggak, tapi itu ya enggak lah, enggak ada alasan lah kalau kalah. Cuman kemarin lihat main double, smash lu tuh kenceng. Jadi memang lu punya smash, tenaga kan gede, kenceng. Cuman taktik smashnya yang kurang. Jadi punya smash kenceng enggak bisa dimanfaatkan dengan baik karena taktiknya. Sama position, posisinya mesti tahu kapan kita harus smash kenceng, kapan enggak, kapan harus cuman tap doang. Jadi kalau dari kotak belakang bet, mau single atau double ya, sama, itu kotak belakang itu zona aman buat orang defense. Makanya pemain kalau dia ngangkat pasti ke kotak belakang, karena kalau dari kotak belakang orang nyemes sekenceng apapun nih dari kotak belakang, kalau sekelas ya, selevel permainannya, dia nyemes dari kotak belakang kenceng, ditembak tuh gak bakal tembus sekali ya. Yang kedua makin lama makin depan baru. Tapi kalau di belakangnya kemarin kan lu dihabisin, kalau dibanting setengah mati pasti gitu. Jadi kalau di kotak belakang nih zona aman, jangan smash kenceng-kenceng banget ya. Di sininya setengah aja nih, di sini setengah tapi tetap padat ya, jangan lembek. Kalau lembek kan dibuang juga bahaya. Tetap padat, tengah, baru depannya dar gitu ya, nyambung 1, 2, 3. Ya, paham lah ya. Main single juga sama tuh, bet. Main single juga sama. Oke. Apalagi kalau single enggak butuh kenceng-kenceng banget, yang penting sudut. Yang penting Yang penting sudut. Aduh nih, tali putus lagi. Yang penting sudut. Jadi kemarin kan single juga kena terus tuh, bet. Lu nembak dari belakang kenceng. Cuman gua giniin pelan tuh. Wah, setengah mati. Iya, kecuali nembaknya setengah. Kalau setengah kita kurangin powernya tapi speednya cepetin. Itu ya, 1, 2, 3 ya, coba tes ya, go tuh, tak, langsung depan, nah cepet bet, langsung depan, tak, nah tangannya jangan di bawah ya, tuh langsung naik, nah terus bagus. Nah itu sering apa, bola-bola setengahnya sering ngambang tuh, jadi kurang turun, agak terlalu panjang bukanya, soalnya agak gini. Kalau bisa bukanya di sini nih, di atas. Keteknya mesti diangkat. Jadi nggak boleh dikempit gini. Tadi kan agak gini nih, mesti di sini. Agak ragu aja sih. Oh. Kena sini nggak masuk gitu. Oh. Tapi pas gini, malah out. Ininya mesti main nih. Jadi ngambilnya kalau udah gitu, bukan panjang. Ini nih. Jadi bedanya smash di belakang, di tengah sama di depan. Kalau di belakang sini, kita nyemes harus agak panjang. Kita harus agak panjang begini nih. Ya enggak, harus agak panjang karena netnya jauh. Ya. Kalau di depan jangan disawain sama di belakang. Kalau di depan panjang juga out pasti. Kalau di depan kita mesti nukik turun. Gitu. Kalau di tengah ya, kalau di tengah opsional aja, sesuai jaraknya tuh. Ya, dipasin sesuai jarak. Itu sih sebenarnya. Adaptasi posisinya. Yang kenceng sama kayak Albert. Bagus. Tok. Nah, pakai poros aja, Gek. Nah, kayak gitu lebih kencang tuh. Tuh, good. Tuh. Bagus. Iya, enggak apa-apa. Berarti ini nih, ya. Berarti paham ya, bukan berarti kalau kita mukulnya satu tangan begini lebih kencang. Ya, tetap ini nih, tetap poros, ya, begini. Kalau udah apa, Gek? Kalau udah
Mahir mah nyemes gini doang juga kenceng, cuman pakai ini aja nih. Tuh kan, cuman pakai ini tuh. Tuh udah bunyi. Kalau ditambahin bahu lebih lebih kenceng lagi. Itu target. Itu ya. Kalau bahunya sakit gak apa-apa, pakai ini aja, latih ininya, ya. Tuh, lagi smash. Tengah. Tuh, maju lagi, Ge, depan. Nah. Smash. Tengah. Depan. Nah, lagi belakang. Tengah, tuh. Depan langsung. Ha. Tuh. Belakang. Tengah. Majunya cepet, Ge. Tuh. Ya. Itu tengah sama depannya enggak bisa dibedain tuh. Jadi tengahnya tadi di sini, depannya begini doang, manjangin tangan. Ya kalau depannya majuin, tuh. Ha. Ya, badannya majuin. Siap lagi ya. Belakang. Tengah. Ini langsung samber di atas langsung. Nah, tuh kan. Itu nunggu. Ya enggak, habis cemes tunggu ini. Ya, sebisa mungkin dapat di atas, Ge. Ya, langsung di atas, Ge. Langsung di atas. Langsung maju. Nah, gitu. Lebih kenceng. Ya, jadi enggak boleh ditunggu. Tadi bolanya bisa di sini, ditunggunya ke sini. Ya, harus langsung di sini. Momentum nyambungnya, smash tek tek tek. Yo, go. Atas tuh. Oh, sorry, tengah, langsung samber depan. Good, lagi belakang. Pindah posisi ke tengah, langsung samber depan. Nah, depannya pendek tuh. Lagi, tengah. Pindah posisi depan. Good, terus. Lagi bot. Good. Nah, ini baru nih. Tubruk. Nah, terus. Atas, tengah, depan. Good, lagi atas. Tengah. Aduh, sorry, depan. Good, lagi belakang, atas. Tengah. Depan, terus. Belakang, atas. Tengah, depan langsung. Nah, ini. Capek kan? Ini baru nih. Tek, tek, tek. Gitu. Jadi matiin musuh. Terutama kalau musuhnya memang ini ya, dia defense-nya kuat, gak bisa sekali serang mati, apalagi dari belakang. Ya, masih pakai taktik. Olah, power-nya kurangin dikit, tapi tetap padat. Ya, tetap padat, kasih posisi sulit, begitu tanggung, baru habis kenceng.